Indonesia sepanjang hayatnya dan pelajar yang mampu menyongsong masa depan dengan percaya diri. Karenanya, kementerian ini secara konsisten terus melakukan dan prosedur dan pendanaan serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan. Ketiga, perbaikan kepemimpinan di kurikulum pedagogik dan asesmen agar segala sesuatu yang selama ini membuat bangsa ini hanya berjalan di tempat dapat berubah menjadi lompatan-lompatan kemajuan. Dari lubuk hati yang terdalam, terobosan-terobosan merdeka belajar betul-betul dapat menyasar seluruh masyarakat. Kita punya usaha dan juga industri dari Sabang sampai Merauke. Bapak dan adik-adik pelajar yang saya banggakan, krisis pandemi ini adalah ladang ada minyak yang pernah sebelumnya. Saya sangat bersemangat Tidak ada tantangan yang tidak dapat dihadapi dalam hari ini jika kita berjuang.